Pemirsa, imbas defisit keuangan, pemerintah daerah Kabupaten Rembang, Kabupaten Rembang membuat aktivitas kantor DPRD Rembang dan anggota dewan terhenti sementara. Suasana kantor nampak sepi dan lengang, sementara sejumlah ruangan fraksi terlihat kosong. Kondisi ini akibat imbas dari keuangan pemerintah daerah. Saat ini, keuangan pemerintah daerah mengalami defisit, bahkan menurun. Bahkan, menurut informasi keuangan daerah tersebut, defisit hampir mencapai 200 miliar. Akibatnya, sejumlah kegiatan di kantor dewan dihentikan sementara. Tidak hanya di kantor dewan, namun di sejumlah instansi kegiatan, maksud saya di sejumlah instansi kegiatannya juga terpaksa dihentikan sementara. Menurut salah satu anggota DPRD Rembang, defisit keuangan tersebut karena banyaknya kegiatan yang dipaksakan sehingga terjadi defisit anggaran. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pemerintah Kabupaten Rembang. Ya, ini memang berkaitan dengan anggaran. Jadi APBD kita sudah diketahui khalayak umum kan memang ada yang bilang carut marut, ada yang bilang ya memang ini baru tahap apa ya namanya ya. Tidak seperti biasanya lah memang APBD ini hal ini, sehingga kita memang harus gitu, kita harus berhenti, dan ini bukan hanya di sekwen tapi semua OPD. Nunggu kejelasan keuangan tersedia. Sampai kapan itu, Pak? Nah, ini belum. Ini TAPD baru kita burber. Kita sudah rapat dengan TAPD sudah 3 atau 4 kali menanyakan itu. Kan tetapi